together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Hah, bener-bener nyebelin banget sih mereka bertiga. Bisa-bisanya ya bersenang-senang di depan aku. Aku kan paling gak suka kalau lihat orang bahagia. Karena yang berhak bahagia itu kan cuman aku. Gimana, Nat? Happy? Happy dong, makasih ya. Kalian memang teman-temanku yang paling baik. Kan kita memang bestie. Jadi kalau salah satu di antara kita ada yang sedih, kita harus menghiburnya, kan? Ya, Cahaya benar. Aku benar-benar bangga punya teman kayak kalian. Ya, aku juga bangga kok. Sama, Nat. Aku juga kok. Wih, makanan apaan ini? Ada ice cream, ada sosis. Es krim kah ini? Bang, ini es krim ya? Iya, ini es krim. Kamu mau, Dek? Mau-mau. Emangnya abang ini mau ngasih ke aku? Ya enggak lah. Maksudnya, Ade mau beli. Lah, terkirain abang mau ngasih ke Nata. Ya enggak lah. Nanti abangnya rugi dong. Kamu mau, Nat? Kalau enggak, biar aku aja deh yang traktir. Wah, bener Cahaya. Kamu mau traktir aku? Iya, aku mau traktir kalian berdua. Bang, pesan es krimnya 3 ya. Wow, dapat traktiran nih. Oke, ini es krimnya. Wah. Nih bang, duitnya. Terima kasih. Makasih, Cahaya. Iya, sama-sama. Makasih, Cahaya. Kayaknya es krimnya enak deh. Wah, memang enak. Kita duduk sana yuk. La 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 la. Ada kamu. Kalian itu ngebuntutin aku ya? Yey, siapa juga yang buntutin kamu? Orang kita nggak sengaja kok. Kita kan juga lagi main-main di sini. Ayo ah, tinggal aja orang kayak gitu. Apa lo lihat-lihat? Siapa juga yang lihat-lihat? Yey, pede banget sih. Es krimnya enak. Halah, cuman beli es krim murahan aja udah sombong. Mereka pasti sengaja mau pamer-pamerin ke aku. Aku sih gak tertarik ya. Cah, geser dong, aku mau duduk juga. Oke, geser. Ih, tapi sempit tahu. Si Toca kayaknya gendutan deh. Enak aja gendutan, enggak tahu. Untung aku orangnya kecil, jadi gak bakalan dibilang gendut. Ih, beneran deh, Toca gendutan. Ih, apaan sih Cahaya, orang enggak. Udah deh, slow, jangan ngambek ya. Aku cuma bercanda kok. Aku kan paling gak suka kalau dibilang gendut. Iya, aku tahu kok. Aku cuma bercanda aja tadi. Ya udah deh, nggak apa-apa. Lagian tadi kamu udah traktir aku es krim. Jadi ya, aku nggak perlu marah sama kamu. Hey, kita mau pulang jam berapa nih? Hey. Kalian itu bisa diem nggak sih? Berisik tahu? Yey, sirik aja kamu. Kalau kamu keberisikan ya udah sana pergi jauh-jauh. Iya udah sana pergi aja kamu. Pergi. Hah, kenapa kalian yang ngusir aku? Kan aku duluan yang di sini. Ya udah, jangan marah-marah kalau kita bertiga itu berisik. Sumpah ya, kalian itu bikin aku kesel aja. Udah deh, Meka. Nama kamu Meka kan? Kamu itu nggak usah marah-marah terus. Kalau kamu memang mau bergabung berteman sama kita, kita nggak keberatan kok. Heh, siapa juga sih yang pengen gabung sama kalian? Mendingan aku gak punya temen aja daripada temenan sama kalian. Ih, nge-level banget. Dih, udah dibaikin malah nyolot.
Is, nggak pernah diajarin sama orang tuanya kayaknya nih. Udah, kalian sabar ya. Hadapi aja semua dengan senyuman. Mending aku pulang aja. Kesel deh. Ya udah sana pulang, sana. Aku juga kesel tuh sama dia. Udah Nat, sabar. Astaga, kok bisa ya di kelas kita ada orang seperti dia? Ampun deh, ampun. Hey! Meka, habis dari mana kamu? Kok jam segini baru pulang? Tante, mau habis dari manapun aku, ini sama sekali bukan urusan tante loh. Tante itu nggak usah ngurusin aku. Lagian ya tante, biarpun aku numpang di tempat tante, tapi kan papa bayar ke tante. Jadi udah deh, nggak usah ngurusin aku. Kok bisa ya? Anak sekecil dia udah berani nantangin orang tua. Johan, gimana sih cara istrimu ngurusin anak? Kok jadinya seperti itu? Mau dibilangin baik-baik juga nggak bisa. Malah makin hari makin parah aja omongannya. Hah? Bener-bener kesel aku. Teman-teman, ayo masuk. Aku tunggu di sini dulu aja ya, Nat. Iya, aku juga deh. Ya udah, bentar ya. Wih, rumah Nata enak ya kalau pas santai-santai di sini. Adem rasanya. Iya, terus itu pemandangannya juga kelihatan. Ada bangunan-bangunannya juga. Pantes aja Nata selalu betah di rumah. Wih, burger. Mah, masak 3 dong, Mah. Soalnya teman-teman Nata lagi ada di sini, Mah. Hah, Toca sama Cahaya lagi ada di sini, Nak? Iya, Mah. Nanti burgernya Mama bikin 3 ya. Terus habis ini, Nata mau main ke tempat Toca, Mah. Soalnya mau berenang, Mah. Oke, nanti Mama bikinin 3 ya. Asik. Ya udah, Mah. Nata tunggu di depan ya, Mah. Iya. Teman-teman, kalian mau burger kan? Wah, mau dong. Kalau aku udah jelas mau, nggak mungkin juga mau nolak. Karena burger kan enak. Iya, tadi aku udah pesenin Mama suruh bikinin 3. Ya udah, nanti main ke rumah Toca habis makan burger ya. Oke deh. Burger datang. Yeay, burger datang. Wah, ada minumannya juga loh. Ya udah, Mama taruh sini ya. Iya, Mah. Nah, Toca, Cahaya, dimakan ya. Iya, Tante. Makasih ya, Tante. Makasih, Tante. Iya, sama-sama. Ayo, teman-teman, serbu. Wow. Ini burger ayam ya? Iya, soalnya aku sukanya burger ayam. Burger bikinan mamamu enak. Wah, masa sih? Aku coba ya. Wih, iya, enak. Lebih enak dari yang tukang jualan itu. Tentu, mama aku memang jago bikinin aku burger. Sekarang tinggal minumnya deh. Segar. Ya udah yuk, katanya mau main ke rumah aku mau berenang. Iya, Mah, Mama. Kenapa, Nat? Mah, aku mau main ke rumah Toca ya, Mah, mau berenang. Oh, ya udah, enggak apa-apa. Ya udah, Tante, permisi ya, Tante. Iya. Ya udah, Mah, Nata pergi dulu ya, Mah. Iya, ya udah, hati-hati ya. Iya, Mah. Wih, udah.
udah lama banget ya kita nggak main ke rumah Toca. Memang udah lama tuh. Ya udah, ayo masuk teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kita naik ke lantai 2. Ayo teman-teman. Wow. Wih, tempat apa nih, Cah? Itu kadang dipakai mamaku buat olahraga. Terus aku juga kadang ikutan deh. Oh, gitu. Bentar ya. Kalian berdua tunggu di sini dulu. Biar aku ambilin baju renangnya. Oke deh. Ayo, Cah, ambil sekarang. Iya, sabar dong. Aja deh. Nata, aku malah tiduran di situ. Ayolah, renang. Ntar deh, aku masih dingin. Mau tiduran dulu di kolam renang. Cemen. Ibu Cynthia, ayo silahkan masuk. Iya, Bu. Meka, ayo masuk. Enggak deh, aku nungguin di sini aja. Nak, masuk nak, di situ panas loh. Ya udah, kalau maksa. Hei. Yang sopan kamu di rumah orang. Apaan sih tante, mulai deh. Udah, nggak apa-apa. Ayo silakan duduk sini, duduk. Ingat ya, kita di rumah orang itu harus punya sopan santun. Jangan kayak gitu, malu-maluin aja. Tahu gini tadi kamu gak usah ikut. Yang tadi ngajakin kesini siapa? Tante sendiri kan? Udah, diam ah. Hey! Bener-bener itu anak. Udah gak apa-apa, Bu. Yaudah silakan duduk. Gimana Bu ya? Oh, jadi gini Bu. Kedatangan saya ke sini mau nganterin berkas-berkas suami Ibu. Saya cuman jalankan tugas aja dari adik saya. Dan adiknya tante ini adalah ayahku. Udah, kamu gak usah ngejawab. Ya gak apa-apa. Maksudnya ini dari Pak Johan ya? Iya benar Bu. Tante, bikinin saya minuman dong yang segar tante. Meka, kamu itu gak ada sopan-sopannya ya. Udah Bu, gak apa-apa. Salah saya juga tadi lupa belum nawarin. Bentar ya. Nah, ini silakan diminum ya. Gini ke dari tadi, haus tahu. Makasih ya Bu, malah jadi ngerepotin. Enggak kok, enggak ngerepotin. Oh ya Bu, maafin keponakan saya ini ya Bu. Dia memang suka kayak gitu. Iya, enggak apa-apa, namanya juga masih anak-anak. Udah deh tante, jangan ngejelek-ngejelekin aku. Anak-anak lagi ada di atas loh. Barangkali kamu mau main? Oh, boleh. Boleh juga tuh kalau berteman sama anaknya tante itu. Dia kan kayaknya orang kaya. Oh no! Ngapain juga mereka ada di sini? Loh, Meka? Kamu kok ada di sini? Iya, aneh banget deh.
Di mana-mana kok selalu ada dia ya? Justru aku yang nanya ya. Ngapain kalian di sini coba? Ini tuh rumah teman papaku, tahu nggak? Dih, Toca kasih tahu Ca, kasih penjelasan. Tapi ini rumah papaku tahu. Udah deh, nggak usah ngarang. Ada apa sih ini? Kok pada ribut sih? Oh ya, Ca, ajak dia main, Gih. Mah, tapi dia itu songong banget loh, Mah. Dia teman aku dan satu sekolah sama aku, Mah. Jadi tante ini mamanya Toca. Udah, nggak apa-apa, ajak main aja. Ya, kalau Toca sih sebenarnya nggak apa-apa sih, Mah. Tapi anak ini aja tuh yang songong. Tante, bukan gitu tante. Sebenarnya mereka bertiga itu ngejauhin aku tante waktu di sekolah. Terus mereka gak mau deh temenan sama aku. Aku dimusuhin tante. Hey. Bener kamu nak. Toca, mama gak pernah ngajarin kamu kayak gitu ya. Syukurin, dimarahin gak tuh. Hey. Thanks for watching, friend.